Saudara-saudariku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, saudara-saudariku, kita rencananya mau mencuci benih yang saya ambil kemarin, ya sekitar 2 hari yang lalu. Jadi kebetulan ada kegiatan malam hari ini, paksa harus saya cuci, saudara-saudariku. Karena insya Allah kalau panas besok, mungkin saya jemur. Oke, ikuti terus ya, saudaraku. Nah, ini bibitnya, saudara. Bibit ini kalau udah dicuci, cat asapnya tinggi. Mungkin saudara-saudara bertanya kali, bahwasannya, kenapa buah-buahnya pohon mangrove itu diambil? Nggak dibiarkan tumbuh di sana. Oh, dia nggak tumbuh, saudara. Kalau dibiarkan, dia nggak tumbuh. Pasalnya, mungkin cat asapnya tinggi. Kalau mau, selama ini tadi, tempat saya menanam itu, masyarakat menanam itu otomatis sudah banyak tumbuh. Jadi yang tumbuh-tumbuh itu yang mungkin sudah tersaring oleh air pasang itu. Nah, hilang jatah asamnya, makanya dia tumbuh itu. Jadi dia itu kalau untuk dari buahnya aja, bijinya, buahnya aja kalau untuk jatuh di situ, dia tidak akan tumbuh, saudara. Insya Allah tidak akan tumbuh. Tanpa dicuci dulu begini. Oke, saudara, ikuti terus, saudara. Karena malam ini ada kegiatan, jadi paksa lebih baiklah kita mengerjakan sesuatu yang bisa dikerjakanlah padanya. Kebetulan juga ada kegiatan. Udah berapa menit tadi? Jadi kalau dia mungkin panas besok, insya Allah sudah bersih itu, bisa sudah dijemur itu. Dijemur lebih kurang, kalau panas hari 2 jam lah. Insya Allah 2 jam itu panas, sore bisa ditabur kembali. Dirambak. Jadi kenapa kerjanya malam hari? Karena kebetulan tidak ada kerja, saudara, tidak ada kegiatan. Jadi untuk mengisi kekosongan, mengisi waktu, inilah saya kerjakan ini. Kebetulan juga kerjanya asik, saudara. Saya senang, saudara. Ini baru disaring lagi. Ini kurang sedikit 1 ember, ember cat nih, saudara. Kurang sedikit 1 ember cat ini banyaknya anunya. Buahnya kemarin saya ambil itu. Nah, cuma begini jadinya. Adalah yang timbul-timbul itu kan enggak bisa diambil. Ini kan sudah saya cuci 3 kali. Membuang zat asamnya. Buang daging-dagingnya, Pak. Daging buahnya. Nah, ini keempat kali nih. Nah, ini sudah bisa ini. Kenapa saya mau menaburnya besok? Karena besok sudah airnya sudah mulai naik di anu ini, saudara, di dataran anu ini. Di dataran tanah ini. Jadi kalau menabur benihnya itu paling bagus memang setelah air hidup, kami bilang air hidup, air jadi. Air yang pasang surutnya tidak menggenang, tidak juga kering gitu, nah. Nah, ini saudara benihnya. Ini rencananya di bedeng baru ini sudah, saudara.
Nah, alhamdulillah sudah selesai saudara. Nah, inilah penampakannya saudara ya. Nah, ini besok dijemur, mungkin insya Allah cepat kering nih. Kalau hari panas 2 jam lah. Nah, gini saudara, ini sebentar nih saya mau kasih saring dulu lagi di anu ini apa di apa namanya itu ada apa namanya itu anu tuh keranjang, di keranjang itu. Oke dulu saudara, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibantu subscribe ya saudaraku, like, komen. Oke saudaraku, sip, terima kasih.